escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview sekaligus bagikan link downloadnya kepada kalian semua ya. 5 game PS4 terbaik dan terbaru yang bisa kalian mainkan di HP Android kalian guys. Atau ada versi Androidnya dan kalian bisa memainkannya gratis tentunya guys. Oke, dan ini versi terbarunya ya. Nah, kira-kira apa daftar atau list dari game-gamenya? Game-game PS4 kalian yang bisa kalian mainkan. Game-game PS4 kalian yang bisa kalian mainkan di HP Android kalian. Langsung aja kita review gamenya dari game yang nomor 1. Oke guys, game pertama ada Tesla Force ya. Kalian bisa cek sendiri kalau ini memang betulan game PS4 atau tidak guys ya. Gameplaynya unik di sini ya, walaupun mungkin kameranya kalian akan benci ya guys karena dari atas seperti ini. Tapi gameplaynya unik guys. Story-nya juga ya. Nah, di mana ini kita berperan sebagai Nikola Tesla ya, yang menciptakan listrik. Nah, di mana listrik ini dia kayak bisa teleport gitu guys, Nikola Tesla ya. Listrik dipakai bisa jadi ini kalau kalian lihat kayak alien shooter gitu guys. Ya, di mana kan listrik itu juga dia bisa membuka portal ya. Coba kalian lihat ya. Kalian kalau dari saya sendiri sih kayak alien shooter ya. Kayak alien shooter tapi versi kerennya tentunya. Nah, mungkin kalau ada yang kalian tidak percaya ya, kalau ini versi PS4, kalian bisa cek sendiri ya setiap game yang saya tunjukin. Oke. Nah, ini senjata-senjatanya berbeda-berbeda guys ya. Oke, jadi kita kan tadi senjata biasa ya, pistol biasa, kemudian sekarang kita pakai shotgun, baru lalu ada pakai kayak dia area destroyer seperti itu ya. Destroy the time scope. Oke, yang ini. Ini kan? Oke, ada bosnya guys. What the heck? Gue kira bakalan lawan dong. Padahal gue udah sempet review tapi lupa. Recovery. Jadi alat yang kita bawa itu untuk kita teleport itu ada apa ya? Ada kayak masanya gitu guys. Oke, kita harus kumpul itu. Nah, itu untuk kita dapat kayak alat-alat kita guys. Wih, senjata kita udah bagus nih. Nah, itu kan ya. Tinggal satu lagi guys. Nah, ini nanti kalau di sini kita berubah guys. Oke ya. Nah, jadi walaupun ini banyak keren ya. Oke, itu untuk game pertama. Sekarang kita lanjut untuk game nomor 2. Oke guys, game nomor 2 ada Shaq Fu ya. Nah, ini keren juga guys. Kita isi aja. Nah, ini ada di PS4, ada juga di Nintendo Switch, multi platform lah ya, untuk di konsol-konsol. Di PC juga ada guys. Dan tentunya ada versi mobile-nya, Android. Saya nggak tahu kalau iOS ada atau enggak. Nah, ini ada story-nya guys, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya story Shaq Fu ini dia orang kulit hitam yang terdampar di Chinese guys. Makanya dia belajar kungfu gitu ya. Nah, gerakan-gerakannya ini smooth banget ya. Walaupun kayak side scrolling 2 dimensi seperti ini. Sekarang lihat guys. Ya. Jadi dia kayak Kung Fu Panda lah guys. Kalau Kung Fu Panda kan Master Shifu itu udah nemu panda. Oh, ini dia nemu orang kulit hitam guys. Gak tahu terdampar kayak gimana.
Makanya kita harus tamatin ceritanya agar tahu lengkap story-nya, guys. Tentunya di sini ada bosnya, ada special move-nya, guys ya. Bukan cuma seperti ini gitu. Jadi itu kan ada special move, ada slow mo move-nya, guys. Nah, ini kita kebuka gerakan baru kayaknya deh. Tuh. Kalau ini loncat kan? The smash. Nah, itu kan. Nah. Kayak ada kaki raksasa yang muncul, guys. Wow, jadi kalian kombinasikan dengan apa tinju, dia akan membentuk combo, guys. Bukan? Okay, keren ya. Ini ada bosnya tentunya. Kalau kayak ini ada bosnya sambil menikmati story, ini cocok banget dimainkan, guys. Okay? Itu untuk game nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk game nomor 3. Okay guys, game nomor 3 ada Final Fantasy XV 15 ya. Tetapi ini Pocket Edition-nya, guys. Karena kan kalau Final Fantasy yang 15 ini versi PS4, grafisnya itu bagus banget. Nah, mereka bikin, guys, sama persis ya. Mereka bikin sama persis, cuman berbedanya di grafisnya, guys. Mereka Nah, nanti story-nya ini, guys, sama persis ya dengan Final Fantasy 15. Story-nya, gameplay-nya, cuman beda di grafis karena mereka bikin Pocket Edition. Ya, kalian bisa lihat ya. Kalau Pocket Edition kayak gimana gitu grafisnya. Kayak chibi-chibi gitu, tetapi gameplay dan story-nya tetap sama, guys, dengan Final Fantasy berapa? 15 ya. Oke. Okay? Tapi ternyata ini masih mendownload data ya, dan ini akan memakan waktu yang lama, saya skip aja ya, tetapi saya sertakan link download-nya tetap di deskripsi video. Oke. Okay? Untuk game nomor 3, sekarang kita lanjut untuk game nomor 4. Oke, guys, game nomor 4 ada Sparklight ya. Nah, ini gambarnya 8 bit, guys, tetapi ini kalau kalian bisa cek sendiri, ini tentunya ada versi PS4-nya, ada versi konsol-konsol yang lain juga ya. Jangan lihat grafisnya sih kalau yang ini, guys, tetapi kalian lihat gameplay dan story-nya, keren. Dan ini ringan banget, guys. Cuma 100-an megabyte. Sparklight. Oke, di sini kita harus new game ya tentunya karena masih awal. Nah, itu kan gameplaynya ini gameplay klasik ya, gameplay RPG klasik gitu, guys. Oke. Tadi suruh apa tadi ya? By the way. Nice walk. Oh, disuruh clearing itu ya. Nah, justru karena grafisnya 8 bit makanya ukurannya ringan, tetapi gameplaynya tetap keren. Charge when you attack. Oke, ini nahan, guys. Charge up you when attack. Oke. What the heck? Gue gak ngerti. Bentar. Inspect. Oke, ini kayaknya kita harus nahan lalu biarkan dia boom. Nah, itu dia. Kemudian, oh, what the fuck, salah, guys. Ini lagi ya, harus tahan ya, kayak charging boom. Oh, kita buka ya, jadi ada puzzle-puzzle gitu ya, puzzle-puzzle boom. Oke, lalu kita ke sana gimana? Oh, what the heck. Use your rocket bots. Bentar. Oh, gini mungkin ya. Nah, itu. Oke. Okay. Escape protocol. Oke, okay, dia bikin mereka bikin kita mikir, guys ya. Nah,
apa yang harus kita lakuin di sini? Bangke. Oh, ini mungkin guys ya, yang di tengah ini guys. Nah, itu. Aduh. Dan bayangin aja masih di awal udah disuruh mikir gini. Oh. Jadi gimana nih? Ada waktu ya, guys. Oh, what the heck? Ini harus ada yang nahan tombolnya itu, guys. Jadi robot kita itu kayak berkorban gitu untuk kita, guys. Keren ini gamenya, Sparklight. Nah, nanti di sini akan berkelanjutan, guys ya, story-nya. Tapi kan udah bisa lihat ya gameplaynya kayak gimana, guys. Oke. Masih di awal aja kita disuruh udah suruh mikir ya. Kedepannya tentunya akan mikir kayak gini ya, gameplaynya yang seperti ini dengan story yang simpel tetapi menarik gitu. Oke. Itu guys untuk game nomor 4, sekarang kita lanjut untuk game nomor 5. Apalagi apa saat kita mau jalan itu orang yang lagi bercerita dengan kita masuk di dalam barisan kita. Wah, ini kita ingat sama Psycho Dancerisan. Oke. Okay. What the heck? Guys, langsung lawan bos ini, guys. Sedangkan kita belum ada apa ya? Yang kita taming gitu ya, belum ada monsternya ya. Entah monster pertama kita apa, apakah Koko itu? Dia monster atau? Gua penasaran lihat gameplay di dalamnya, guys. Apakah turn-based atau gimana? Kemungkinan besar sih turn-based ya, karena ini kan RPG klasik ya gayanya. Tapi ini salah satu RPG klasik yang keren grafisnya, guys. Ah, jangan bilang ini bola, guys. Astaga, iya, guys. Ini bola kayak bola Pokemon-nya, guys. Kalau mau lihat Pokemon-Pokemon-nya pun mirip-mirip ya. Kita pilih yang paling aneh aja, guys, yang ini. Oke. Kita pilih Pokemon yang paling aneh ya. Kita sebut aja Pokemon, guys. Bolanya segitiga dong, guys. Kalau Pokemon kan bolanya bulat ya. Ini bolanya segitiga. Bukan segitiga sih, kayak piramid gitu ya, 3D. Ayo please tunjukin, lama banget ini. Nah, oh ya, turn base ya, guys, ini. Ini dia. Nggak dikasih tutorial dong, anjay. Kita mau tekan apa gitu ya. Skills aja berarti ya. Phantom Abyss. Oke, okay. Ya turn base ya gameplaynya. Gila, hampir mati dong. Item belum bisa. Oh, flee itu lari, guys ya. Kalau misalnya di RPG klasik juga kan bisa lari ya. Buset. Dark Flame. Eh, masih ya menghindar, guys. Gak bisa menang ini, bos. Gimana ini? Ya ampun, tewas. Oke, jadi fix ya, gameplaynya itu RPG, guys. RPG klasik, turn based ya pasti. Keep fighting. Oke, keep fighting. Jangan lari, keep fighting. Tapi mau pakai Pokemon yang mana, bos? Ini keren di visualnya, guys. Visual dan storynya pasti ya. Storynya original. Kalau RPG klasik biasanya berkuat di story ya. Tapi ya gitu, guys, harus banyak baca ya. X-nya bahasa Inggris lagi, kampret. Yang lag. Oke, okay, ya masuk gua nih. Gua ini biasanya banyak teka-teki nih. Tell me the truth. Oh, RPG juga kalau misalnya ada jawab. Bangke. Hero Legacy. Ya, kita ada di mana ini? Oke. Okay. Synergy Core. Berarti kita harus keluar dari sini dulu ya.
Nexo Trap. Oh, Nexo Trap itu kayak bola itu ya, bola tangkap-tangkap ya. Oke, saya rasa inti dari gamenya sih kalian udah lihat ya. Kalau kalian rasa bagus, kalian kangen main RPG klasik, silahkan di download gitu. Jika kalian suka juga dengan video ini, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik guys. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.